Ini puzzle di masking menggunakan lem yang sebelahan saja. Jadi untuk warna backgroundnya itu dibolong. Waalaikumsalam. Sebentar. Tunggu nih, lagi banyak orderan kayaknya. Lumayan sih. Cut. Ini masih lanjut? Masih. Kamu mau di cut gak apa-apa. Apa lanjut? Lanjut. Nah ini yang grisnya itu ditipiskan, sementara yang dinormalkan, sementara yang hitamnya tadi dirisihkan supaya tampilan luarnya ukurannya jadi normal. Intinya sih. Harus tenang ya di samping ngopi. Gimana? Balik Pak Eko. Oh balik. Ya sudah, yang ini aja dulu. Jadi warna hitamnya harus nutupin yang kuning ya dikit. Kuning yang putih. Kuning putih. Aduh, yeah. Kopinya belum habis. Iya. Yeah. Jadi harus untuk harus dilebihkan. Jadi ada di settingannya di video sebelumnya. Kalau yang nggak punya kota silakan kota dulu di center. Ini hanya bisa dilakukan oleh polyflex PVC. Kalau polyflex PU susah sepertinya karena bahannya tipis dan juga ada lemnya. Jadi saya sarankan beli Polytech PVC saja. Yang belinya di saya. Alternatif lain kalau nggak mampu beli lem ini bisa pakai nasi. Ya dicampur mendoan atau telur ceplok. Pastikan paus di press dulu untuk menghilangkan lembabnya sekitar 5 detik. Dan ini puzzle yang tadi di lem. Yang sampai di sini ada space kosongnya. Ini cek. Sediakan penggaris 60 cm. Ukur kanan kiri kaos. Harus simetris. Siapa tahu dapat customer bawel kan. Kalau bebas. Kalau kanannya 9, kirinya juga harus 9. Untuk atas sesuai selera aja. Kalau saya seleranya sekitar 8-9 cm. Tes suhu 160-an sampai 20 detik.
Dua. Setelah dipres, nunggu dingin dulu. Ya, ini udah dingin. Kipas dengan bismillah. Ini bekas lemnya nanti akan hilang sendirinya dengan dicuci. Kalau kurang puas dengan hasil begini, tinggal dipres ulang lagi aja. Ini glossy ya. Makan glossy. Karena ini udah ada bekas lemnya. Atau di press keduanya di posisi kebalik. Jadi kaosnya itu ada di bawah. Tenang, ini nggak bakalan nempel. Kaosnya yang dibalik bukan belakangnya. Terus kita harus menetik aja. Ini akan lebih meresap. Kalau pakai masking itu bakalan menggelembung. Ya, lebih baik dari yang tadi. Terima kasih.